Tahun lepas saya kena demam panas, masuk hospital. Kuala Terengganu, beberapa hari. Semasa di wad, saya telah dimasukkan air pada pergelangan tangan. Mengenai cara nak ambil wuduk dengan lengan saya terlekat batang jarum beberapa hari. Allahu Rabbi. Itu bagusnya mari dengar. Dah ugi pun. Betul tak? Eh? Ha. Masuk jarum di tangan, masuk air lah. Baik. Bila dia letak jarum sini, tengok belaka. Dia letak plaster sini, betul atau tidak? Faham? Buat plaster. Bila ambil wuduk, Allah kata, farsilu wujuhakum. Basuh muka tu. Lepas muka, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan dua tangan kamu sampai ke siku. Basuh tangan kanan, awak tak ada plaster. Faham? Lepas tu basuh tangan kiri, awak tak ada plaster. Awak ada plaster, saya basuh lah ni. Awak tak ada plaster ni. Wajib kena basuh. Okey? Siapa akan ada plaster? Gini, ni ada jarum. Buka lah. Kecabu. Kebu kecung lagi gitu. Ha. Reka lagi nak jawab. Ha. Okey lah, asuh ni. Okey, tepek lah. Sebelum tepek, ambil tisu dulu. Lap dengan baju pun ni, lebih kering. Supaya lekat plaster. Ha. Tangan air-air pulak tepek. Habis nak kena ajar. Ha, tepek itu. Tak, kalau kita buat ini jadi sakit dengan air gantung jarum. Ha, sakit sangat. Buka sebelah. Keting. Cabut lah. Ha, masuk sini. Ambil air. Bukan jiru banyak. Ambil air. Lepas gitu. Ngejari. Faham? Lepas tu tutup pula buka ni. Buka ni pula. Faham lagi? Ha. Ni air. Tutup. Pala sehingga kaki sesak masalah. Faham lagi? Ha. So, kata tak boleh. Kepuk pala.